Logo pertama pasukan Persatuan Bola Sepak Selangor ini adalah logo pertama dia tak pernah digunakan pun kat mana-mana jersey sebelum ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizal Marajat. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel aku ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Jadi untuk video kali ni, aku akan review jersey ketiga Selangor FC. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Jadi seperti mana yang aku cakap tadi, aku akan review jersey ketiga Selangor FC. Okay, untuk jersey yang ketiga ni dan juga jersey edisi khas, dia mengambil konsep ataupun sempena menyambut ulang tahun ke-85 lah pasukan Selangor sebagai pasukan bola sepak di Malaysia ni. Okay, kalau kita baca artikel ni, dia tulis untuk rekod pasukan bola sepak Selangor ini telah ditubuhkan pada 1936 setelah dua entiti bola sepak iaitu Selangor Amateur Football League SAFL dan juga Selangor Football Association SFA bergabung pada 22 Februari 1936 sebelum dijenamakan sebagai Persatuan Bola Sepak Selangor ataupun FA Selangor lah. Okay, kalau dia tulis kat sini, rekaan retro kerelihatan kosong, logo-logo rakan strategik kelab seperti PKNS, DG, MBI Selangor, ANF dan Sugar Bomb dicetak menggunakan warna merah sebagai ekspresi red out. Ekspresi red out lah ni. Kalau kita tengok kat sini, memang ada logo-logo tu yang di heat press, logo-logo apa nama penaja, tapi dia warna merah lah. Nanti kita akan tengok secara detail lagi. Okey, untuk jersey edisi khas pula, dia cuma ada 1,936 lay je dan dijual dalam satu set yang mengandungi item-item eksklusif seperti beg pakaian, penyangkut baju. So dia kata penyangkut baju tu dia ada ukiran logo Selangor FC lah dan juga ada sijil. Ada sijil dengan nombor siri. Maksudnya setiap jersey tu ada nombor siri yang berlainan lah. So dia kata juga ada lekat hologram emas mempunyai nombor siri yang sama dengan sijil untuk tujuan pengesahan ketulinan dan nombor siri produk tersebut. Lepas tu dia kata yang tulisan 85 tu warna emas. Okay, kat sini dia warna merah. Yang jersey khas tu tulisan 85 tahun tu dia warna emas lah. Alright, itu sebersikit penerangan berkenaan dengan jersey yang ketiga ni dan juga jersey edisi khas. Alright, jom kita review jersey ketiga ni . Alright, ini dia jersey dia. Seperti mana aku cakap tadi, warna dia warna merah Ferrari . Okay, memang samalah merah Ferrari. Memang cantik warna ni. Okay, jom kita tengok kat dalam ni dulu. Okay, kat dalam ni dia tulis 85 years creating a legacy. Dan dia tulis kat situ ada apa nama? Logo Selangor. Dia ada logo apa ni, Selangor FC dan juga Yoma tu. Okay, official product. Okay, ada dua logo ni, terbaik. Okay, aku ambil ni size M. Jom kita tengok. Okay, okay, ni logo dia. Alright, ini adalah logo pertama . Okay, logo pertama pasukan apa ni, bola sepak Selangor ni ataupun Persatuan Bola Sepak Selangor ini adalah logo pertama dia tak pernah digunakan pun kat mana-mana jersey sebelum ni. Ini adalah logo yang pertama. Kalau kita tengok ada logo banting tu. Okey, kalau korang tengok dekat Facebook Selangor FC, dia ada postkan video berkenaan dengan banting tu . So banting ni, kalau korang nak tahu, banting ni macam lembu tau. Dia bukan seladang, dia satu species dengan seladang. Kalau seladang tu kita panggil Bos Gaurus, bahasa saintifik dia kan, yang apa ni, yang pasukan perak tu. Tapi kalau banting ni, bahasa saintifik dia Bos Javanesus. Dia spesies sama macam lembu, tapi dia besar sikit. Okay, kalau korang tengok kat situ, dia ada logo banting lah kat dekat logo apa ni, logo Selangor ni . So macam tu kalau korang tengok. And then dia ada bunga padi kat situ, bunga padi yang keliling dia. Dan ada juga tahun lah. Di sini tahun 1936, penubuhan Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor. Dan tahun 2021 lah. So macam tu, kalau korang tengok dia punya kualiti pun memang terbaik. Getah 3D, dalam tu ada woven sikit. So kualiti ni memang padu lah, memang terbaik. Korang tengok memang terbaik. Okay, itu adalah dia punya logo. Dia ambil logo, logo lama. Dan kalau kita tengok
logo Yoma warna merah. So dia red out lah, so warna merah kat sini. Mungkin korang tak nampak kalau daripada jauh, tak nampak. Tapi kalau dia dekat, kita akan nampak lah dia punya apa nama, logo-logo penaja ni, PKNS. Kalau korang tengok sini, kalau tengok dia dekat, nampak ni. So quality pun sama macam jersey home, cuma ni warna je lain. Kalau tengok sini ada MBI, dan atas belah sini pula dia ada MBSA. Belah kanan ni ada DG, ada logo DG sebenarnya. Dan belah kiri ada logo, belah kiri tak ada, right, belah kiri tak ada eh. Dan kalau tengok belakang, belakang ni ada logo Sugar Bomb. So logo Sugar Bomb pun warna merah, tengok situ eh. Okay. Dan juga dia punya patching kat bawah ni pun warna merah. Ini yang paling terbaik ni, kalau korang tengok eh, patching pun warna merah getah, dalam tu macam kain sikit lah. Okay. Official product, ada logo Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor. Ni logo yang pertama tu, yang ada banting tu. Dan ni logo yang terbaru lah. Ni 1936, sebelah sini tahun 2021. Terbaik. Alright. Kalau kita tengok collar dia, collar dia special lah design dia. Sebelah sini warna merah, sebelah sini ada kuning sikit lah. Sebelah situ eh. Dan ni ada apa nama, warna kuning merah tu lah. Elemen-elemen Negeri Selangor. Dan belakang ni ada tulis 85 tahun, 85 years. Ni, ni timbul eh, getah. Dan dia warna merah lah. Okay, untuk apa jersey edisi khas tu, dia ni warna emas eh. So, untuk yang ni dia warna merah. Tulis 1936, 2021 tengok. Terbaik. Alright. Okay, itu apa yang ada pada jersey ni. Kita tengok sikit dia punya cutting-cutting dia. So dari segi material ni, material dia sama macam jersey home. Kalau korang tengok jersey home tu warna merah kat atas tu kan, material dia sama macam yang jersey home, material yang kat atas tu kan. And then ujung ni, lengan ni dia ada getah ni lah, warna merah juga. Kalau ni kita tak perasan kan. Dan bawah lengan ni, bawah lengan kalau kita tengok, dan sampai ke, dia tak sampai habis, dia cuma bawah lengan sikit. Dia material dia lain sikit, berlubang-lubang, ada lubang-lubang udara lah. So untuk bagi pengudaraan lah kat situ kan. Dan kalau kita tengok eh, secara secara keseluruhan dia, apa nama, cutting dia unik eh. Cutting dia macam fit sikit, berbanding dengan yang tu, berbanding dengan jersey home. Dia agak-agak macam fit sikit cutting dia. Nanti kita cuba eh, nak tunjukkan macam mana fitting dia nanti. Alright. Itu dia. Wow. Terbaik guys. Okay, kita tengok dalam dia. Macam biasalah ada Yoma punya tagging ni, cara-cara basuh. Okay, okay guys. Okay, kita tengok tagging pula. Ni tag dia lah. Macam biasa tagging dia special, ada logo Selangor, Yoma. Dalam cara-cara basuh ni, teknologi apa ni, fabric Yoma. Okay, player kata okay, 2021 third kit player red. Okay, depan ni ada tulis The Red Giant, 5 years creating a legacy. So, nampak tak logo tu eh. Jadi logo ni 45 tahun tu. Terbaik. So terbaik lah kolaborasi antara apa nama, pasukan Liga Super ataupun dalam Liga Malaysia ni, yang betul-betul ada kolaborasi dengan penaja lah. Maksudnya ada full control untuk apa, design baju ataupun jersey diorang eh. Jom kita buat fitting. Alright, ini dia guys, jersey Selangor FC, jersey ketiga. Macam mana pendapat korang? Ini dia. Wow, memang selesa lah. Alright, tanpa kita membuangkan masa, jom kita tengok fitting dia macam mana eh. Let's go on.
Alright guys, ini dia jersey Selangor FC, jersey ketiga. Apa pendapat korang? Wah, bagi pendapat aku memang terbaik warna dia. Warna merah ni ataupun merah Ferrari. Kiranya ini adalah red out punya. Alright, kita dah ada jersey black out, kita dah ada jersey white out, dan kali ni ada jersey pula red out eh. Memang terbaik lah. Okay, dengan logo ni, fuh, aku suka dengan design logo ni. Ini adalah design logo yang retro tapi dalam bentuk nafas baru, iaitu logo tu 3D dan juga ada woven ni, memang terbaik. Dan logo Yoma ni warna merah, aku suka, memang terbaik warna dia. Dan logo-logo penaja dekat baju ni semua warna merah. So memang terbaik lah, memang cantik. Okay, ini dia cutting dia. Okay, aku tinggi aku 168, berat lebih kurang dalam 63-64 lebih kurang. Dan ini adalah size M. Okay, korang beli agak-agak lah, korang nak beli size apa. Okay, kalau tengok memang terbaik fitting dia, ngam-ngam je di bawah pinggang ni. Okay, kalau kita tengok fitting dia memang agak fit sikit lah. Okay, hati-hatilah korang-korang perut ke depan sikit kan. So mungkin kena cari ataupun beli saiz yang besar sikit lah. Okay, kalau kita tengok sini memang fitting terbaik lah, mengingatkan aku pada jersey kapal eh. So memang terbaik. Okay, ni dia, macam mana pendapat korang? Okay, kita tengok sini. Kat sini ada apa nama, material yang berlainan, iaitu material yang ada lubang-lubang ni. Kalau kita tengok sini, dia tak adalah sampai hujung, dia just bawah lengan dan sampai sini je, bawah kita punya tulang rusuk ni. So memang terbaik lah. Okay, ni belah kanan dia, pendapat korang eh. Aku suka dengan cutting dia, memang terbaik. Alright, okay, ke sini pula, belah kiri. Sini sama. Okay, aku suka dia punya bahu apa semua ni. So, bahu dia ngam-ngam. Walaupun tak ada cutting ataupun potongan daripada atas ni, tapi aku suka. Dia tak adalah sini terlalu ketat kan, bawah lengan ni. Okay, belakang ni macam mana korang? Okay, sini ada logo 85 tahun. Tak, mungkin tak nampak lah kot. Tapi memang terbaik lah dengan design yang timbul macam ni kan. Okay, ke belakang ni ada logo Sugar Bomb yang dah diwarna merahkan, memang terbaik lah. Okay, dan ini yang pun terbaik ni. Ini aku suka dia punya logo ni, patching kan. Oh, ni memang kualiti tinggi babe. Alright, itu dia guys, jersey Selangor FC, jersey ketiga. Apa pendapat korang? Kalau ada apa-apa komen, boleh tuliskan dekat ruangan komen kat bawah tu. Kalau korang suka video ni, please like. Dan yang belum lagi subscribe, aku harap korang tekan butang subscribe. Yang dah subscribe tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Itu sahaja guys untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.